الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kasih pada Masjid Majlis Imam pada Kuasa Masjid seterusnya Ayah yang dikasihi sekalian, kita banyak membicarakan berkenaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada baginda, kita mesti ada perasaan untuk ambil tahu tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad ni dilantik menjadi nabi pada usia berapa tahun? 40, dan baginda wafat pada usia seorang wafat masa umur 63. 63 tolak 40, 13 23, maknanya tempoh kenabian 23 tahun. Berapa banyak yang kita tahu tentang Nabi sepanjang 23 tahun? Selam di Mekah sebahagian, di Madinah sebahagian. Di Mekah berapa tahun? Tak boleh tak jangan tanya. Ceramah dah lah. Okey. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Kita kalau kita ada anak, anak kita umur 20. Kita tahu dulu tadi masa sebelum tadika macam ni perangai dia. Masa tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masa universiti. Kita tahu, kadang-kadang kita ingat banyak peristiwa. Umur anak kita 20 tahun. Banyak kita tahu. Macam mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak yang kita tahu perjalanan 23 tahun kehidupan Nabi Muhammad ini? Itu dia berkait rapat dan dia sangat-sangat memberi kesan kepada kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menulis Rasulullah sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang ayah. Ada ulama yang tulis ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi buat satu kitab Al-Azkar, kitab azkar yang menghimpunkan zikir-zikir dan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi buat kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang patah tubuh Nabi, rambut, senyum, janggut, misai, jalan sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu tentang Nabi berapa banyak? Ini kita kena tanya diri kita sendiri. Aku kata aku sayang pada Nabi. Berapa banyak yang aku tahu tentang Nabi? Tahu satu. Daripada yang aku tahu ini, berapa banyak yang aku tiru Nabi? Daripada yang aku tiru ni, berapa banyak yang exactly menepati betul-betul yang Nabi ajar? Sebab tu, orang yang betul-betul kasih pada Nabi, dia buktikan. Isteri dia mengandung. Tak sebulan dua lagi ni dah nak salin. Apa sunnah Nabi
ketika dapat anak baru, dia pun cari. Ha, ini tanda orang kasih pada Nabi. Oh, baby lahir buat gini. Atau apa-apa-apa seterusnya. Oh, ini baru orang suruh. Dia nak kahwin. Ataupun anak dia nak kahwin. Cari apa sunnah Nabi bagi orang kahwin. Ikutlah. Dia sendiri nak kahwin ke? Suami dia nak kahwin ke? Suami nak kahwin. Bahaya sikit. Anak dia nak kahwin lah. Ataupun diri dia sendiri. Membujang. Aku dah nak kahwin bulan depan. Apa sunnah-sunnah Nabi kepada pengantin baru? Tunggu dulu. Oh, bulan depan nak dapat kunci rumah dah. Beli rumah. Apa sunnah Nabi masuk rumah baru? Alhamdulillah Ustaz. Saya kumpul duit. Kerja 2 tahun. Saya dah berjaya beli kereta. Kereta yang pertama dalam hidup saya. Dapat beli kereta. Kanch. Kanch lah. Yang mesti orang panggil mes. Kereta pertama dia. Kanch. Boleh beli kereta baru ni. Cik, apa sunnah Nabi beli kenderaan baru? Hidup berjiran. Apa sunnah Nabi hidup berjiran? Nak lantik pemimpin. Nak pilih pemimpin. Oh, Nabi ajar apa bab pemimpin ni? Pemimpin macam mana nak kena lantik? Adakah urusan pemimpin kira 4-5 tahun sekali ke ataupun ada kaitan sampai dalam kubur sana? Macam mana supaya pemimpin ni boleh selamatkan aku dunia akhirat? Nabi ajar apa? Dia orang bisnes. Dia cek. Apa perkara yang Nabi suka kepada seorang businessman? Apa perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan bisnes? Buat ni untung besar pun, tapi Nabi laranglah. Yang kasih Nabi ni takkan buat. Walaupun peluang untung besar, tapi ini Nabi larang, ni ada gharar, ni ada tipu ke ni? Ni rasuah kalau begini ni. Dia tak buat. Walaupun untung duit ni banyak. Ini baru orang yang betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita nak bilang satu persatu, terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi dalam pelbagai perkara. Jadi tuan-tuan pilih, malam ni nak bincang Nabi dalam bab apa? Bab suami ke? Bab ayah ke? Bab memilih pemimpin ke? Bab berjiran ke? Bab apa? Bak pemimpin. Boleh? Kalau bak pemimpin, yang pertama sekali, Nabi ada baca doa kepada para pemimpin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila sebut Imam Muslim maknanya hadis yang sahih. Rasulullah doa, Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Amin. Nada-nada ni doa. Kita baca makna baru faham. Allahumma yang masuk doa Nabi, ya Allah, barang siapa yang dilantik menjadi pemimpin di kalangan umatku, lalu dia menyusahkan rakyatnya, maka susahkanlah dia, ya Allah. Amin. Dan barang siapa di kalangan umatku yang dilantik menjadi pemimpin, lalu dia berlembut, dia cermat, dia prihatin dengan rakyatnya, maka berlembutlah dengan dia, ya Allah. Ini satu doa. Doa Nabi kepada pemimpin. Yang jadi pemimpin, memudahkan urusan rakyat, mudahkan urusan dia. Yang jadi pemimpin, menyusahkan rakyat,
maka susahkanlah dia. Cumanya saya ni, kalau saya berkuliah tentang suami yang baik, suami yang tidak baik, orang puji, bagus tak, betul tak, sebut-sebut, tak mengingatkan kami para suami. Para isteri kata, bagus tak, sebut lagi, sebut lagi. Bila kita ceramah tentang isteri yang baik, isteri yang tak baik, bagus tak, sebut tak, sebut-sebut. Orang sangat belentai kat rumah, sebut lagi tak. Bila saya ceramah berkenaan dengan businessman yang baik, businessman yang tak baik, orang puji. Oh bagus tak, bagus. Saya orang niaga, saya baik, saya tak sebut. Orang puji. Bila saya ceramah mak ayah, parent yang baik, parent yang tak baik, orang puji. Ceramah bak jiran yang baik, jiran yang tak baik, bagus lah, bagus. Lama dah saya berpasang tak kucing jiran. Tensing lama dah parking, saya sebut ni bak jiran. Semua puji. Tapi, bila ceramah bak pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik, Ustaz, kenapa Ustaz cakap politik? Saya pun ingat. Teruk apa? Ada yang malam. Kenapa? Dalam masjid cakap politik ni, doa Nabi tadi, jadi kita nak kena faham mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tak baik. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada pemimpin kita supaya dia mendapat doa daripada Nabi, doa yang baik. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Sebab pemimpin yang ada cakap dalam masjid, itu siapa ajar? Siapa kata kita? Siapa yang ajar kita? Sebab pemimpin tak boleh bercakap dalam masjid. Siapa yang ajar? Yang ajar adalah penjajah. Bila penjajah datang menjajah negara umat Islam, dia kata dalam masjid, bak semayang, bak puasa, bak haid, bak batal semayang, bak haji, cerita dalam masjid. Bak pemimpin, bak urusan negara, jangan cerita dalam masjid. Itu suruh orang lain. Ustaz, ustaz nak masuk masjid, bab-bab politik ni ustaz nak letak kat pagar masjid, baru masuk masjid. Itu penjajah yang ajar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ajar kita benda lain. Sayyidina Abu Bakar ketika jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum selesai lagi urusan jenazah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang cium dahi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bergegas pergi ke tempat lain. Sayyidina Umar ikut. Tinggal Sayyidina Ali Az-Zubair bin Awam menguruskan jenazah Rasulullah. Tapi Abu Bakar tak sayang ke Nabi? Sayang. Umar sayang. Sanggup korban nyawa untuk Nabi. Tapi Abu Bakar Umar pergi mana? Pergi ke mana? Pergi ke satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni tempat sedang berbincang nak lantik ketua negara Madinah. Rasulullah wafat, kita kena lantik ketua negara. Jadi Abu Bakar nak ajar kita priority, penting lantik ketua negara ni. Habis jenazah Rasulullah tak selesai lagi, macam mana? Tak penting ke? Penting, sayang. Tapi nak lantik ketua negara ni prioriti yang lebih utama. Penjajah kata urusan pemimpin negara ini jangan ambil cerita sangat. Sayyidina Abu Bakar kata ini sangat penting. Masa tu bincang, peringkat awalnya nak lantik Sa'ad bin Ubadah, orang Madinah Al-Ansari lantik. Lepas tu Sayyidina Umar pergi bagi tahu gini, Sayyidina Abu Bakar bagi tahu dalil gini. Dalam Sayyidina Abu Bakar cadangkan supaya dilantik untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah memimpin Madinah, Sayyidina Abu Bakar cadang, aku cadangkan Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar, sejak aku baik dengan Abu Bakar ni, ini kali pertama aku rasa nak marah kat Abu Bakar. Dan inilah yang paling nak marah. Adakah dia cadang aku jadi ketua negara? Tengok Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar faham, ini tanggungjawab. Ini akan ditanya oleh Allah di hari akhirat. Sayyidina Umar faham. Bukan Sayyidina Umar kata, oh, bagus, bagus, bagus. 10%. Apa-apa projek yang mana 10%? Tak.
Sayyidina Umar kata, aku bahkan aku mencadangkan Abu Bakar, dialah yang bersedialah orang utama yang masuk Islam, orang dewasa dulu. Dialah yang bersama Rasulullah dalam gua. Dialah yang disebut dalam Al-Quran. Thaniyatsnain iz huma fil ghar, masa hijrah. Allah sebut nama di tentang Abu Bakar dalam Quran. Dan ketika Rasulullah sakit, Rasulullah sendiri telah melantik Abu Bakar sebagai imam salat. Maka aku cadangkan Abu Bakar, lalu para sahabat pun bersetuju, lalu berbaiat melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua negara di Madinah, menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Tapi bila penjajah datang, mereka tanam dalam minda umat Islam. Jangan bincang. Saya bukan nak cerita kempen politik warna itu, warna ini. Tidak. Tapi kita nak kena faham banyaknya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan perkara berkait dengan pemimpin dan pengikut. Belum kita nak cerita bagaimana hebatnya Nabi memimpin, leadership Nabi SAW. Belum tu kita baca ayat Quran dulu sikit. Tuan-tuan kena ingat ni, Surah Al-Baqarah ayat nombor 116. Saya ni kalau saya pergi kuliah, pergi ceramah, ada orang perempuan, saya jadi semangat lebih nak ceramah. Nampak dari ujung ni, ada akak-akak kita saya sebut Surah Al-Baqarah ayat 116, dia pun tulis kat buku. Ini kita jadi semangat. Orang perempuan ramai suka ambil nota. Jadi penceramah, bila nampak orang ambil nota, itu semangat lebih tu. Orang lelaki biasanya dia terus hafal. Surah apa? Ayat nombor 116 ke 166? 166. Surah apa? Tak nak yang rekod ni. Save. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat 166. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat nombor apa? 166. Nanti Faisal kena waktu canai yang kena sikorek. Surah Ali Imran tadi ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Ya, 166 Al-Baqarah ni Allah cerita keadaan di hari akhirat. Di mana orang-orang yang diikut para pemimpin berlepas diri daripada orang yang mengikut, ikut kayak pemimpin berlepas diri, wa ra'awul azab, ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, pada ketika itu terputus segala hubungan, connection, kau AJK aku, kau grup aku, kau puak aku, kau orang aku, putus habis. Sebab ketika itu pemimpin tengok azab, diri aku ni boleh lepas ke tidak? Ni, aku nak bertadarrak, tadarrak maknanya berlepas diri. Kalau kat dunia dulu, dia kata tak apa, kau orang aku, buat je. Ada apa-apa kalau kena sama, aku bayar. Kau buat je, kau nak buat apa? Kau buat je. Kau nak pukul ke, kau nak terbalikkan meja ke apa, kau buat je. Apa-apa kau kena saman ke, aku cover, aku cover. Kat dunia aku cover, aku cover. Kau geng aku, kau buat aku. Tapi ketika mereka melihat azab di hari akhirat nanti, terputus dah. Mereka kata, berlepas diri. Tuan-tuan percaya tak ni? Ayat Quran. Tak percaya, try mati dulu. Ayat 167, Allah Ta'ala sebut boleh. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, lalu para pengikut pula berkata,
Bila pemimpin mereka berlepas diri, tak nak cover dah, tengok azab, tak ada kaitan, tak ada kaitan. Tak kapa'at bihimul asbab, betul dah. Pengikut pula berkata, lau anna lana karratan, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau boleh hidup balik kat dunia nanti, kami pun nak berlepas diri daripada diorang, sebagaimana diorang berlepas diri daripada kami pada hari ini. Dengan makna, nanti kalau hidup balik, kita ada peluang hidup, tak nak jadi dah mengikut dia orang. Tak nak lantik dah dia orang sebagai pemimpin kami. Itu penyesalan di hari akhir. Ini Allah Ta'ala berkata. Jadi, kalau kita nak pegang dengan yang penjajah beritahu tadi, jangan cakap bahawa pemimpin mengikut ni dalam masjid, macam mana kita nak syarah ayat ni? Bila kita baca kita tafsir surah Al-Baqarah, siapa ayat ni? Kita nak terang macam mana? Inilah cerita politik yang Quran ajar. Boleh tak tuan-tuan sebut bab ni dalam masjid ini ni? Kita boleh. Kalau tak boleh pun nak buat macam mana sebut dah. Satu lagi. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Ahzab. Dua jumlah ni, tak banyak. Al-Ahzab, ayat 66. Al-Baqarah tadi, 166. Al-Ahzab, 66. 66. Berat 66. Yang kedua, surah apa? Al-Ahzab, ayat 66. Yang pertama tadi surah Al-Baqarah, ayat 166. Yang kedua ni surah Al-Waqi'ah ayat Waqi'ahullah Al-Ahzab ayat nombor 66. Allah cerita yawma tuqallabu wujuhuhum finna yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasuna Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim da'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Allah. Ni. Yawma tuqallamu wujuhuhum finna. Ketika mana pada hari wajah-wajah mereka ini sedang dibolak-balikkan dalam api neraka jahannam, diseksa dalam neraka jahannam, mereka menyesal lalu berkata, eh celaka dah aku hari ini, alangkah baiknya kalau kat dunia dulu aku taat pada Allah dan Rasul, dengar Rasulullah beritahu, Quran sebut, alangkah baiknya kalau aku taat. 66. 67. Mereka berkata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami dulu masa kat dunia, kami ikut, kami taat pemimpin dan pembesar kami. Kami ikut dia lah, ya Allah. Fa'adalluna sabila. Masa ikut dia, dia kata begini, begini, begini. Dan mereka menyesatkan kami. Kami ikut. Alangkah baiknya, celaka aku kalau aku ikut Allah dan Rasul kat dunia dulu kan selamat. Allah kan Rasul kata, laknat orang yang beri rasuah, terima rasuah dan middleman. Orang tengah, tiga golongan rasuah. Tapi pemimpin aku kata, mana boleh tak ada rasuah. Kalau tak ada rasuah, kiamatlah. Allah dan Rasul kata, Allah Nabi kata, Allah laknat orang tempat rasuah. Wah, kata tak apa, kita bagi sama-sama kita. Sama kita, semua orang buat, kita buat lah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini ikut. Ya Allah, kami kat dunia ikut pembesar dan ketua kami. Lalu bila kami ikut, dia yang menyebabkan kami jadi sesat. Kami pun rasuah juga, kecil-kecilan. Ini saya tambahlah. Tapi fa'adalluna sabila, maksudnya, bila kami ikut mereka, mereka menyesatkan kami. Alangkah baiknya kalau kami ikut yang Allah dan Rasul. Tapi kami ikut pemimpin kami. Lalu, ayat 68,
Rabbana atihim da'faini minal azab. Ya Allah, hari ini tolong beri mereka ini dua kali ganda azab. Wal'anhum la'nan kabira. Dan tolong laknat mereka ini, ya Allah. Ini ya Quran. Ini ya Quran. Ustaz nak kempen apa malam ni? Bukan nak kempen. Sebab sekarang ni musim orang tu cakap buat pemimpin. Jadi kita cakap buat Rasulullah. Kita kena faham apa yang Rasulullah ajar pada kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, is the best leader. Ada seorang pengkaji Kristian dari Amerika, Michael H. Hart nama dia. Tuan-tuan Google je nama Michael H. Hart. Dia telah membuat kajian tentang tokoh-tokoh manusia yang hebat sepanjang sejarah manusia. Michael H. Hart ni dia pengkaji. Dia kaji. Lalu dalam banyak-banyak tokoh yang ramai, dia kumpul 100. Dia buat buku. The 100. The ranking of the most influential person in history. Buku dia tajuk The 100, The 100. Tuan-tuan boleh taik kat Google, tajuk buku tu, The, tulis 100. A ranking of the most influential person in history. Dia buat buku. Dia buat ranking. Dia kaji ramai, dia pilih 100 orang, dia buat ranking. Dalam 100 orang ni ada Jesus Christ, Moses, Nabi Musa. Ada Abraham Lincoln, Roosevelt, Napoleon, ada Albert Einstein, ada Mahatma Gandhi, Isaac Newton, 100 orang tokoh yang hebat. Tapi dia sendiri membuat pengakuan dalam ranking ini, nombor satu yang paling hebat, seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan Islam. Ini pengkaji yang jujur. Lalu saya sebab selalu baca 2-3 kali, jadi ingat dalam kepala saya. Dia punya kesimpulan. Dia kata, my choice of Muhammad to lead the list of the most influential person in history may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only person who was supremely successful in the both religious and secular levels. Sallallahu alaihi wasallam. Betul, dah tajwid dah. Tajwid sebut tu. Kalau saya dah tajwid tu, halal-halal lah. Banyak kiraah juga macam imam tu baca. Ni bahasa Inggeris, kiraah Terengganu. Dia kata, my choice of Muhammad. Aku pilih Muhammad untuk lead the list, untuk letak nombor satu sekali. Dia kalangan senarai tokoh yang paling influence, berpengaruh. Aku pilih Muhammad. Mesti ada orang terkejut. Mesti ada orang persoal. Tetapi berdasarkan kajian, aku dapati ya, dialah, beliaulah. Kalau kita, bagindalah. Orang yang paling berjaya mempengaruhi manusia dalam urusan duniawi dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Dia kaji. Masalah problemnya kita ni macam mana dengan Nabi Muhammad? Bila kita pergi Mekah, kita nak ikut cara umrah, cara haji Nabi Muhammad. Bila bulan Ramadan, kita nak ikut tarawih, tilawah, sunnah-sunnah Nabi bulan Ramadan. Bila kahwin, okeylah, kita nak ikut cara Nabi. Bila maulud, kita nak sambut, ingat kelahiran Nabi. Bila pak memimpin, macam mana? Bagaimana Nabi 10 tahun memberi contoh yang praktikal, memimpin negara, menghapuskan sistem riba, mengharamkan arak, memberi hak pada orang Islam, orang bukan Islam. Ada, tuan-tuan. Masa Nabi hijrah,
Nabi sampai ke Madinah. Di Madinah ada orang muhajirin yang datang dari Mekah. Ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Yahudi, ada orang Kristian, ada penyembah berhala, ada badui yang tidak beragama. Maknanya di Madinah masyarakat siapa? Majmuk. Tetapi kehebatan leadership Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sistem Islam yang dibawa oleh Rasulullah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, menyebabkan manusia melihat keindahan Islam lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Di Madinah ni ada dua puak besar. Dua-dua orang Arab namanya Aus dan Khazraj. Majoriti dua. Ada minoriti di Madinah golongan Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini Yahudi, minoriti. Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah. Yahudi dari mana ni? Yahudi ni dari negeri Syam, dari Palestin. Mereka migrate, mereka berhijrah datang ke Madinah. Kenapa? Kerana dalam kitab mereka memberitahu Nabi akhir zaman akan muncul. Clue-clue yang ada dalam kitab Taurat isyaratnya Madinah. Nabi ini ada tanda kenabian kat belakangnya. Nabi ini ayah dia meninggal ketika dia dibesarkan oleh mak ayah dia, dah meninggal masa kecil. Nabi ini akan muncul di sebuah negeri yang banyak pokok kurma. Jadi dalam kitab orang Yahudi, clue-cluenya di Madinah. Sebab tu dia orang datang ke Madinah. Tapi dia orang minoriti. Yahudi di Madinah minoriti. Tetapi mereka ini menguasai ekonomi Madinah. Yahudi buat bisnes apa? Cyber cafe. Yahudi bisnes utamanya supply senjata. Pedang. Dia supply senjata. Okay, itu bisnes utama dia. Macam mana kalau bisnes dia jual senjata, nak kena banyak sale, macam mana? Kena ada apa? Kena ada perang. Kena ada perang. Jadi apa kerja Yahudi? Lagakan Aus dan Khazraj. Bila ada perang, sale naik. Lama tak perang, sale drop. Bila sale drop, cari buat isu perang pula. Dan mereka jual senjata kepada Aus dan Khazraj dengan cara riba. Yahudi haram riba sesama Yahudi. Ini dalam agama dia, kita tak boleh riba sama-sama Yahudi. Pada orang bangsa lain, agama lain boleh riba. Supply senjata pada Aus dan Khazraj, dua-dua dia makan kiri kanan. Makan kiri kanan Yahudi. Supply sini, supply sini. Laga-laga pulak-pulak. Kerana inilah dua tujuan. Yang pertama, sel senjata dia naik. Yang kedua, Aus dan Khazraj menjadi lemah. Sebab duk perang sama sendiri. Dia tak sedar Yahudi duk kuasai ekonomi. Lemah. Beratusan tahun Aus dan Khazraj ni berperang, bertikam, berbunuh. Bunuh tuan-tuan. Bukan setakat cabut tiang bendera. Bunuh. Oh ni panah, oh ni penggak. Perang. Ni kerja Yahudi. Okey. Sepanjang sejarah perang. Cuma kali pertama dalam sejarah Aus dan Khazraj kali pertama berdamai. Bila? Masa dekat-dekat Nabi Muhammad nak hijrah ke Madinah,
Kali pertama dua puak besar ini berdamai dan bersetuju melantik ketua di kalangan orang Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Abdullah bin Ubay? Ha. Dia kali pertama dia berdamai, Aus dan Khazraj, okay, kita lantik Abdullah bin Ubay jadi ketua kita lah. Tak sempat nak akad sumpah, Nabi Muhammad sampai. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang tala'al badru alaina. Akhirnya Aus dan Khazraj pun bergabung. Datang orang ini jadi Ansar, datang orang Muhajirin, lalu bersatu melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ketua negara. Hak ni Abdullah bin Ubay nak marah sangat ni. Asal nak lantik aku, lantik orang lain. Dia tak keluar parti, dia mengaku masuk Islam. Tapi dia memusuhi Islam dari dalam. Ini Abdullah bin Ubay. Dia duk fikir kalau nak lawan Muhammad cannot go. Tak boleh nak lawan ni. Jadi macam mana? If you can beat them, join them and destroy from inside. Ini kaedah. Kalau kamu tak boleh nak lawan mereka, join mereka. Rosakkan dari dalam. Abdullah bin Ubay memang tak puas hati. Tak jadi orang nak lantik dia dah. Tiba-tiba lantik Muhammad. Okeylah. Mengaku masuk Islam. Zahirnya Islam. Datang ke masjid Nabi. Solat di belakang Nabi. Tetapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Nabi SAW. Datang ke masjid. Dia tengok Aus dan Khazraj yang dulu bergaduh, tiba-tiba boleh berkasih sayang. Boleh solat, boleh makan, boleh bergurau senda di masjid Nabi. Munafik rasa nak marah. Dia datang masjid, bukan dia datang dengan ikhlas nak belajar Islam, tetapi dia mencari fitnah-fitnah untuk merosakkan kesatuan ini. Ini perangai munafik. Zaman sekarang ada tak? Yang datang masjid, bukan nak dengar kuliah pun. Tak cakap apa malam ni. Cuba angkat tangan. Ada? Tak mustahil ada sepanjang zaman. Kita pun mati, dia pun mati. Tapi ini asalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita nak azam. Habis masa dah? Makanan apa ni? Kita ada sambung 10 minit lagi ni. Stop. Allah.
Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Hebatnya didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di Madinah. Bagi contoh, ada seorang sahabat yang kaya, background bangsawan, nama dia Abu Zar. Abu Zar dia bersembang dengan Bilal bin Rabah. Saya sebut Bilal ni, orang tahu siapa Bilal. Bekas hamba, kulit hitam, orang miskin, bercakap-cakap dengan Abu Zar. Adalah berbeza pendapat sikit. Abu Zar si kaya tadi terlepas cakap yang benda sauda. Abu Zar dia terlepas cakap, wahai anak kepada perempuan berkulit hitam, body shame apa? Kan? Maksudnya butuh Abu Zar, dia nulis lah. Cuma Abu Zar dia sudah terlepas. Ia bersaudara, wahai anak kepada perempuan yang berkulit hitam. Bila dengar satu, bila beredar dari situ, pergi mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Abu Zar sebut? Lalu Rasulullah panggil Abu Zar. Bila Abu Zar datang, Rasulullah tegur, ya Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Eh Abu Dzar, di sini kamu ini masih ada lagi perangai jahiliyah dalam diri kamu. Maknanya bila beza pendapat, ukit, hina keturunan, sebut mu'kulitan. Rasulullah kata, ya Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Eh Abu Dzar, kamu ni masih lagi ada penyakit jahiliyah dalam jiwa kamu. Bila Rasulullah sebut macam ni, Abu Zar berlari pergi cari Bilal. Bayangkan dia orang kaya, orang bangsawan. Dia berlari sampai dekat Bilal, dia letak wajahnya sebelah di atas bumi. Dia kata, Bilal, maafkan aku, pijaklah balik pipi aku ini, wahai aku, wahai Bilal. Maafkan aku, pijaklah pipiku ini. Maafkan aku tak akan angkat muka ku selagi kau tak pijak muka tu. Yang penting maafkan aku. Bilal bin Rabah duduk, peluk Abu Dzar, berdirikan Abu Dzar. Dua-dua ni menangis. Yang tersilap cakap minta maaf, yang dikutuk memaafkan. Saya nak beritahu betapa hebatnya kasih sayang para sahabat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aus dan Khazraj, orang muhajirin datang, itu kisah yang masyhur, kita sambut Al Hijrah. Abdul Rahman bin Auf datang, tak ada harta, tak ada apa,
dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibn Rabi'ah. Sa'ad kata Abdul Rahman, aku ada harta banyak, aku akan bagi dua, kau ambil separuh. Kita dah dipersaudarakan oleh Rasulullah atas dasar akidah. Harta aku kau ambil separuh, isteri aku ada dua. Kau nak yang mana tunjuk, aku akan ceraikan. Bila cukup iddah, kau kahwinlah. Boleh buat gitu tuan-tuan? Harta boleh lagi dah. Kalau isteri tu, kau ambillah yang tua ni. Ini para sahabat. Tapi Abdul Rahman bin Auf, boleh ambil. Halal. Yang beri ni pun reda. Tapi Abdul Rahman bin Auf pun tak nak ambil. Walaupun itu bukan ambil kesempatan, tapi dia tak nak. Barakallahu fi malika wa ahlik dullani ala suq. Abdul Rahman bin Auf kata, moga Allah berkati harta dan keluarga kamu. Tunjuk aku, pasar tak mana? Pasar, pasar. Tak pergi berniaga sendiri. Nak survive sendiri, Abdul Rahman bin Auf. Tapi, ada dua golongan yang sangat benci, yang sangat marah melihat kasih sayang para sahabat. Selama ni duduk perang Aus Khazraj, tapi boleh duduk solat bersama Nabi. Selama ni bergaduh Aus Khazraj, tetapi mereka ini disatukan. Perpaduan yang sangat harmoni atas dasar akidah melahirkan ukhuwah Islamiah yang hebat. Ada dua golongan yang benci, tak suka tengok orang berkasih sayang. Yang pertama, munafik tadi. Munafik tadi. Sebab dia tak dapat jawatan. Nanti Nabi Muhammad, munafik ni, masa Nabi nak perang Uhud, dia orang di, ada sekali. Bahkan masa Nabi minta pandangan para sahabat. Tuan, ini kepimpinan Nabi. Tahun kedua di Madinah, perang Badar. Tahun ketiga di Madinah, perang Uhud. Masa nak perang Uhud, Nabi dapat maklumat tentera musyrikin Mekah datang nak serang Madinah. Nabi bincang dengan para sahabat. Nah, ini kepimpinan. Dengar pandangan orang bawah. Nabi sendiri cenderung bertahan dalam Madinah. Supaya kalau musuh masuk, kita duduk di lorong-lorong, di celah-celah bangunan, kita boleh gerila. Cenderung Nabi nak bertahan dalam Madinah. Habis Nabi bertanya pandangan sahabat-sahabat. Macam mana nak bertahan dalam Madinah ni, nak pulang ke luar? Anak-anak muda ramai yang nak berpegang di luar. Sebab apa? Sebab anak-anak muda ni tahun lepas masa perang Badar dia tak join. Jadi nak pegang dia real lah, kita pegang kat luar. Ramai anak muda yang nak pegang kat luar. Rasulullah nak bertahan dalam Madinah. Masa bincang ni, orang munafik ada. Tuan-tuan rasa orang munafik sokong siapa? Sokong pemuda ke sokong Rasulullah? Munafiqin sokong Rasulullah. Ya, saya setuju kita perang. Kadang-kadang Rasulullah lebih baik tu. Tapi tuan-tuan tahu sebab apa munafik sokong Rasulullah? Yang pertama, supaya nampak macam bersama Rasulullah. Yang kedua, kalau perang dalam Madinah, senang dia orang nak bersembunyi dalam rumah masing-masing dan tidak bantu Islam. Kalau perang di luar, kalau absence, kalau tidak hadir, nampak saja. Nampak tak mainan munafik. Pada zahir nampak macam sokong Islam. Tapi rupanya dia ada agenda lain. Tapi yang ramai orang muda yang minta nak keluar, Rasulullah kata, okey, kalau begitu dah ramai cadangan ini, kita buat keputusan, kita berpulang di luar. Itu yang pergi ke Uhud. Nabi masuk dalam rumah, pakai baju besi, pedang, Rasulullah keluar, anak-anak muda tadi kata, wahai Rasulullah, kami rasa bersalah pula, macam desak Rasulullah. Tak apalah, kita bertahan dalam Madinah je lah. Rasulullah kata, tidak harus
bagi seorang Nabi yang dah pakai, dah pakai baju perang untuk berundur. Kita dah buat keputusan. Bismillah. Ha, itu pergi perang. Ini kepimpinan Nabi. Orang munafik. Macam mana? Dah nak keluar. Bersama tentera Islam, dia orang bergerak. Bergerak ke Uhud. Dalam perjalanan, Abdullah bin Ubay dan ketiga orang orang kanan dia dan geng-geng munafik bincang. Berat kita ni, tak boleh menang kita, tak boleh menang. Orang musyrik ramai. Eh, kalau kita pergi perang, kalau kita kalah nanti, macam mana isteri anak-anak kita kat Madinah? Macam mana bisnes kita? Dia buat grup WhatsApp. Dia cuba mempengaruhi sehingga 300 orang patah balik. Asal bersama nak pergi jihad. Mainan munafiqin sehingga gugur al-mutasaqituna ala tariqid da'wah. 300 orang patah balik di kalangan tentera Islam. Ini kerja orang munafik. Dia timbul kalau nanti kalau kita kalah, kalau kita kalah kalau mati kan isteri kita, anak kita macam mana ya? Ha, ini mainan. Ini golongan pertama yang sangat nak marah melihat kasih sayang para sahabat di Madinah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan pertama. Ada satu golongan lagi. Itulah golongan Yahudi tadi. Apa Yahudi nak marah sangat? Bila dah berkasih sayang, maka tak perang. Bila tak perang, bisnes tak jalan, sedrak. Ini di antara sebab-sebab utama musuh Islam sepanjang zaman memusuhi Islam. Bila Islam menguasai, Arab tak ada, judi tak boleh, pesta tak boleh, zina tak boleh, pelacur tak boleh, konsert tak boleh, bisnes drop mah, tak boleh nak kautim mah. Ini sebab tu Yahudi marah sangat, bisnes dia terganggu. Bila Rasulullah berkuasa, riba dihapuskan. Orang pun tak perang lah, macam mana nak jual senjata? Arab diharamkan, judi. Itu orang musuh-musuh Islam tak suka sangat. Dan yang kedua, Yahudi marah sangat bila Rasulullah datang membawa kasih sayang dan perpaduan. Selama ni Aus dan Khazraj berperang bergaduh, lemah. Tapi bila mereka bersatu padu, melupakan permusuhan-permusuhan silam, mereka bersama Nabi, mereka jadi kuat. Bila kuat, ekonomi pun jadi kuat. Bila ekonomi kuat, Yahudi tak boleh nak manipulate dah. Ha, ini yang berlaku, yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang 10 tahun ini, tuan-tuan, ayat Quran pun berbeza. Maksud ustaz, kan kita belajar ayat Quran ada dua kategori. Sebahagian dipanggil ayat makkiyah. Sebahagian lagi ayat Madaniyah. Apa itu ayat Makkiyah? Itulah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Salah. Ayat-ayat Makkiyah ialah ayat-ayat Quran yang diturunkan pada zaman Mekah. Masa, bukan tempat. Zaman Mekah ni mana ustaz? Sebelum hijrah. Ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan pada zaman Madinah. Bila? Selepas hijrah. Dua konten ayat berbeza. Kalau ayat Madaniyah yang lepas hijrah, sebab lepas hijrah Nabi jadi ketua negara, menguasai kuasa politik negara. Turun ayat bab ekonomi, bab riba, bab bisnes, bab undang-undang, bab jenayah, bab hukum hakam politik, bab hubungan antara bangsa, bab Yahudi, bab Nasrani, bab munafik. Ni, zaman memerintah negara. Ni, 13 tahun, cerita bab kiamat,
cerita bab syurga, neraka, hisab, mizan, akidah, akhlak. Konten ayat pun berbeza. Zaman sebelum perintah dengan zaman memerintah. Tuan-tuan, saya sebut di awal tadi. 23 tahun apa yang kita tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Tapi ada satu masalah. Masalahnya macam ni. Ada sebuah pulau di tengah lautan. Jauh. Pulau terpencil. Semua penduduk pulau ni tangan dia sebelah. Sebelah dia tangan. Yang tua, yang muda, yang baru lahir, lelaki, perempuan, semua tangan sebelah. Semua penduduk pulau tu tangan sebelah. Satu petang, seorang anak muda, dia duduk kat tepi pantai, dia terjumpa seorang lelaki lemas, terdampar di, sampai kat tepi pantai pulau tu. Pemuda ni tengok, orang lemas ni, cacat. Tak apa cacat? Dua cacat! Apa? Dua tangan. Ni tuan-tuan duk fikir dalam kepala ni. Ustaz cerita betul ke reka ni? Tak apa, letak tepi kejap. Sekejap. Pemuda ni kata, ada orang cacat. Dia pun lari masuk dalam pulau. Ada orang cacat, ada orang cacat. Orang kampung tanya apa? Dua tangan. Ya ke? Orang kampung pun ramai-ramai datang tengok. Oh, cacat sungguh. Semua orang kampung tu, oh cacat sungguh, dua tangan. Ustaz nak cerita apa sebenarnya ni Ustaz? Ada di kalangan kita ilmu agama dia sebelah tangan, lama dah sebelah tangan. Daripada 23 tahun hidup Nabi ni yang dia tahu tentang Nabi sebelah tangan. Bila ada ulama, ada tok guru, ada orang lain beritahu ni ni. Tok guru tu tak betul tu. Tok guru tu cacat. Dua tangan. Faham tak? Bila ada tok guru ni baca ayat Quran. Ni bab ekonomi. Bond. Awak nak beli 3 kontainer. Nak bayar guna LC. Ni awak nak emas. Gini. Tak betul. Ustaz ni tak betul. Tok guru yang ajar. Dua tangan. Tok guru tu dia kata cacat. Dia tu yang selama ni sebelah tangan. Datang ulama, datang tu kata, ni, Nabi, bila urusan politik, takbir negara-negara buat begini. Bila keadaan begini, Nabi buat begini. Masa perang ni begini. Ni strategi. Ni dengan orang bukan Islam. Ada masa dengan orang bukan Islam begini. Ada masa begini. Bila tu guru beritahu, ni dua tangan ni cacat ni cacat. Mu tu tak tahu 23 tahun ni. Kerana itu, kalau betul kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dalami Nabi sebagai ayah, sebagai pemimpin, Nabi urus politik negara, Nabi beribadah, Nabi bergurau, Nabi sakit, Nabi dengan budak-budak, Nabi dengan orang bukan Islam, 23 tahun. Kita bimbang, kita jadi hak sebelah tangan. Bila orang beritahu, kita tak pernah dengar. Tiba-tiba, kata orang tu yang cacat. Sebab itu, bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita mesti bersungguh untuk belajar tentang Nabi. Bukan sekadar selawat. Selawat bagus. I love you kita pada Rasulullah, banyakkan berselawat. Tapi tak cukup berselawat saja. Kita kena belajar tentang Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi. Atas muka bumi ni tuan-tuan, tidak ada tokoh yang dicatat detail sebagaimana dicatat tentang Nabi Muhammad SAW. Sebut tokoh mana kat dalam. Tak ada. Detail bagaimana dicatat tentang Nabi. Janggutnya, masuk tandasnya, kaki mana, berdehen, dalam selimut, dalam bilik air, tidurnya, bangun tidur, everything. Sebab 23 tahun inilah Islam. Ini agama. Tuan-tuan, dalam kitab Sahih Bukhari,
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cerita nak beritahu ni. Aisyah kata, aku mandi wajib bersama Rasulullah, mandi wajib sama-sama sehingga tangan-tangan kami berhubung-hubung cepuk air. Kan mandi wajib pun cerita. Sunnah. Dia pernah mandi wajib dengan isteri? Haji? Dah. Tak pernah. Balik ni esok buat boleh? Abang dengar ustaz ceramah lah tadi. Cek dulu. Takut yang saya beritahu ni tak betul. Cek dulu dalam kitab Sahih Bukhari. Bab mandi wajib. Cari hadis Aisyah. Buat ni semua tu. Bukan saya cakap lucah ni. Dia tak cakap lucah, saya cakap. Saya? Eh, buat. Alhamdulillah. Ha. Ustaz, itu orang ni cucu lima orang tak boleh dah mandi wajib sekali ustaz. Mutah kalau mandi wajib sekali. Tak apa, dapat ilmu lah. Dia beritahu anak menantu kita. Budak-budak muda sekarang, bila sebut bab romantik, dia nampak Bollywood. Dululah Bollywood. Sekarang Korea Wood. Korea. Eh, Nabi Muhammad kita, he was a very romantic husband. Masa Aisyah huzur, period. Dia datang, tidur, tak ribu Aisyah, duduk, tak apa, Aisyah. Bergurau senda dengan isteri. Banyak kalau kita kaji bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik buatlah esok ni, eh. Boleh? Janji? Tapi gaya haji ni, kalau mandi wajib dengan isteri, lepas mandi wajib tu, kena mandi wajib pula sekali. Eh? Orang nombor dua. Boleh. Subhanallah. Banyak kalau kita kaji. Sebab tu kita yang sebut tadi, kadang-kadang kita ni yang 23 tahun Nabi yang kita tahu sebelah tangan je. Ya. Sebagai contoh tuan-tuan, last lah daripada saya. Saya nak cerita bab kepimpinan Nabi. Tapi saya ambil satu di contoh. Dapat baby, kita dapat anak, cucu ke anak ke, sunat apa? Belah mulut kan? Bahasa Arab dia sebut tahnik. Orang sini belah mulut guna apa? Biasa gunting ke pisau? Kuma, besar. Okey. Apa beza belah mulut dengan akikah? Akikah, hari ketujuh. Hari ketujuh, sunat, sembelih kambing, ajak orang makan, cukup kepala baby, kemudian timbang, tengok berapa gram, cek nilai emas. Contohnya, rambut baby 2 gram. Emas kalau 2 gram, RM1. Sedekah. Itu sunat hari ketujuh, akikah. Tapi belah mulut, secepat mungkin. Tak payah tunjuk hari ketujuh. Dia dapat baby bagaimana Abu Talhah. Apabila Ummu Sulaim melahirkan anak, Abu Talhah bawa baby pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahannakahu wa sammahu Abdullah. Lalu Rasulullah tahnikkan baby tadi dan Rasulullah beri nama Abdullah pada baby. Belah mulut seawal kelahiran. Dan satu masalah, problem masyarakat kita, dapat baby, dia panggil ustaz datang rumah dia. Dia panggil Tok Imam. Eh, Imam, nak jemput datang belah mulut cucu saya, cucu sulung. Dan ustaz tak boleh begitu. Para sahabat bawa baby di cari Rasulullah. Jadi yang sunatnya, sebaiknya dia dapat anak di cari Tok Guru. Dia cari Tok Guru, suruh dia belah mulut anak kita. Ustaz, dah isteri saya tak berapa sihat lagi. Eh, belah mulut baby bukan belah mulut mak baby. Isteri dia duduk kat rumah, berehat. Suruh nenek dia pegang. Ataupun orang lain kena bawa kereta ayah pegang. Abu Talhah dia sendiri bawa baby. Pergi, Rasulullah belah mulut. Sunat. Dan belah mulut ni sebab apa ustaz? Nak ambil barakah, orang soleh. Moga-moga air liurnya bercampur dengan air liur baby kita seawal-awal. Sebab tu, kalau nak belah mulut, cek dulu tu Iman. Kalau Iman isap okok, saya suruh belah mulut. Nanti bau dan hey baby tu. Ejah lima, cikgu telefon tak? Mana takat isap okok dan tanda? Cek history tu Iman belah mulut dulu dan hey. Tu Iman belah mulut, isap okok, saya suruh belah mulut lah. Dia belah mulut. Supaya kita ambil barakah. Saya buat gitu.
Anak pertama, kedua dulu Ustaz Azhar. Masa tu bersalin kat dengan ni. Baru ni yang keempat, baru ni salin sini. Cek jadual, betul lah. Dr. Abu Anas, Dr. Basik, kuliah Masjid Negara. Kita dari, kita bawa anak isteri tak apa sihat, bawa mak mertua. Bukan cucu, pergi cari kat Masjid Negara. Tunggu Ustaz sudah kuliah. Tolong tahnik. Buat hari. Saya nak pergi tahu tadi, 23 tahun Nabi ni kita kena belajar. Kira lah, contoh mandi wajib, contoh belah mulut tu contoh. Ada orang, Ustaz, saya minta tolong belah mulut anak. Saya kata boleh lah. Dia bawa, bawa anak, 5 bulan dah baby. Itu bukan belah mulut dah. Ya. Itu gosok gigi dah aja. Dia kata gini, kalau belah mulut ni seawal kelahiran. Sebab antara hikmahnya, kurma tu, yang manis tu, bila kita letak dalam mulut baby, baby akan... Ini latihan untuk geraham dia, dia nak menyusu mak dia lepas tu. Dah kalau 5 bulan dah, gigi nak keluar, dah sakit nak jari Ustaz kena gigi. Ha, doa lah, kita doa. Kita doa untuk baby. Boleh? Boleh juga. Doa untuk baby, tapi bukanlah sunnah tahni. Ini kita kata kena belajar. Supaya kita buat dengan tepat. Orang kita sibuk nak buat yang Nabi tak ajar. Macam mana kahwin? Akad nikah. Selesai akad nikah. Okey, sah. Okey, panggil pengantin lelaki, pengantin perempuan. Acara apa? Ha. Lepas selesai akad nikah, acara apa? Eh? Batal ismayah. Ha. Saya duduk cari dalam kitab, dalam hati. Tanya tok-tok guru. Tak pernah Nabi suruh batal ismayah. Nabi suruh ambil ismayah ada. Kadang-kadang pengantin dua orang tu, dah 80 kali batal semayang kalau orang sebelum nikah. Dia naik motor, dia beli kasut, beli tudung, dia makan sekali perik, batal semayang. Ya. Dan Nabi ajar, ambil semayang. Semayang sunat, 2 rakaat. Isteri, jadi makmum. Lepas semayang sunat, sentuh hubung-hubung isteri, baca doa. Kami dah. Hati buat. Ingat ni. Kita main sunat 2 rakaat. Lepas main sunat kita pusing setiap umur-umur isteri. Saya doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Sunat. Kak belakang sana tu. Dulu suami buat tak? Ha? Dia orang terkam terus gitu je. Balik nanti akak pesan kat suami. Abang ingat tak dulu? Abang tak buat sunat, semayang sunat nanti baru doa, sentuh hubung-hubung. Lain kali kalau abang nak kahwin, abang buat tau. Boleh tak pesan gitu? Ustaz, saya ada contoh lain ke? Okeylah. Tak maksudnya, banyak mana banyak. Baby naik rumah beli kenderaan, masa sakit, masa ziarah orang sakit, masa kita sakit, sallallahu alaihi wasallam. It's the complete way of life. Politik, perang, damai, strategi perang. Kalau kita baca sejarah, perang Ahzab, perang Badar, Nabi atur right flank, left flank, FPO, front, FOP apa dia panggil, front observation post. Nabi atur tentera ni, subhanallah, lengkap strategi. Hingga kita nak buktikan cinta dan kasih kita untuk lagi banyak belajar pengetahuan. Saya sebut satu lagi di akhir ni, ini pengalaman sikit lah. Saya sendiri, saya dulu penyakit resdung, teruk sangat resdung. Bosan, kadang-kadang kuliah subuh, saya terpaksa telefon masjid, terpaksa cancel, paik bocor, resdung. Nak baca hadis Nabi. Nabi kata, Al-Habbatus Sauda, ubat segala penyakit kecuali mati. Tahun 2013, saya cuba makan Habbatus Sauda, nak baca hadis, ubat segala penyakit kecuali mati. Makan. Makan je apa tu saudah. Dia jauh dia bersih, berhimuh, berkohok. Saya demam 3 hari. Menggigit.
Rupa-rupanya proses dia buang sinus melalui hingus, kehok, bersin 2013. Dan alhamdulillah sampai sekarang adalah lagi sikit-sikit, tapi nak makan udang, nak makan sotong, ketang, alhamdulillah tak ada masalah. Kalau ni ada ketang. Subhanallah. Rasulullah Allah bagi sembuh. Isteri saya 2013 dia buat PhD. PhD migraine. Migraine. Suruh saya tarik rambut. Bang, tarik rambut, bang, tarik rambut. Migraine, teruk. Saya kata saya dah lega lepas tu dengan habat saudak ni. Terailah amat. Subhanallah. Isteri saya amat makan 2 minggu, 3 minggu, sebulan, bulan kedua. Migraine dia slowly, slowly, slowly kurang. Sekarang ni, alhamdulillah, adalah sekali-sekala. Kalau dulu seminggu, 3-4 kali suruh tarik rambut. Sekarang sebulan, adalah juga sikit-sikit. Sejak pada tu, 2014, saya pergi mana-mana masjid, surau, jabat apa saya, kempen. Ajak orang. Amalah Nabi ajar. Apa tu saudara, minyak zaitun, madu. Masa COVID baru ni pun, kita kempen. Ambil vaksin. Ambil booster. Makan batu sauda, makan madu, patuh SOP, baca doa banyak-banyak. Ni, ikhtiar. Ada orang, dia ambil vaksin, dengar batu sauda, madu, dia reject. Ada orang, amal batu sauda, madu, vaksin ni, dajar, jangan main. Kita kata, ikhtiar kita, ni ikhtiar kita. Ambil vaksin, ambil booster, makan madu, apa tu saudak, suplemen, SOP, patuh, doa, ini paling utama senjata kita. Ini juga, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini aturan Allah. Senang. Tak kena, alhamdulillah. Kena, meninggal. Nabi beritahu dah, dapat pahala wafat syahid. Kena, sembuh balik. Ini tarbiyah dari Allah. Siapa-siapa yang positif COVID masih hidup lagi malam ni, cuba ingat balik. Doa kita masa positif COVID tu macam mana? Ya Allah, nak kecil lagi. Masa kita kena COVID dulu, salat kita macam mana? Awal waktu, ada kata Zuhur tak azan lagi, semayang dah. Masa kena COVID. Baik dah COVID ni. Semayang Zuhur kat asal balik. Kadang-kadang tak semayang. Masa positif COVID dulu. Ya Allah. Doa keluar air mata. Sekarang dah sembuh. Doa. Ya Allah. Macam biasa je lah. Amin. Macam biasa je. Kena mamak Allah. Jadi, subhanallah. Masa COVID baru ni pun, alhamdulillah, ramai yang duduk amal batu saudak. Dia kata cepat recover. Alhamdulillah. Yang sekarang ni, orang duduk amal batu saudak yang kena long COVID. Sembuh dah daripada COVID, tapi pernafasan tak berapa semua. Dia tidak nak turun tangga, nak kerja dapur. Ustaz, saya amal batu saudak, pernafasan lega sikit Ustaz. Sakit-sakit lutut, nak terawih, nak duduk dapur. Selesa sekarang Ustaz. Kalau dulu bangun tidur, kebas kaki, sakit lutut. Amal batu saudak ni dia lancar sikit. Yang ada go out, uric acid banyak sangat. Makan batu saudak, minyak zaitun, dia akan keluar kencing banyak, dia keluar lendir, buang uric acid. Dan ni orang perempuan, ramai makcik-makcik duk beritahu saya, anak-anak perempuan yang bila dia uzur period tu, tak boleh semayang, dia sakit perut tu. Sesungguh, sesungguh. Amah batu saudak, tak ada sesungguh dah sekarang. Sakit perut maksud tak boleh semayang. Alhamdulillah, amah batu saudak ni. Tak ada sesungguh dah sekarang anak saya sekarang. Alhamdulillah. Dan masa saya duduk bawa mana-mana saya pergi, cuma yang sebelum ni saya duduk bawa kapsul. Masa COVID bawa ni ramai orang customer-customer yang kata, Ustaz, nak pujuk anak yang kecil-kecil ni, susah nak makan kapsul. Alhamdulillah, awal tahun lepas, saya buat sachet. Letak obat sodak, campur madu, kurma, delima, koyak terus makan. Tak payah baca-baca. Untuk anak-anak ni, itu yang jenis beringung pagi-pagi. Dan ulcer sangat-sangat baik.
yang saya share. Untuk ada rasa pun saya buat, untuk anak-anak pun buat. Yang ada masalah ulcer, insyaAllah sangat-sangat baik untuk ikhtiar. Jadi asasnya, saya pun dulu untuk kegunaan sendiri. Sekarang kita sebarkan supaya manfaat tersebar, tapi asasnya kita bina atas keyakinan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bersaudara, tentang merawat dengan madu lebah. Semoga-moga ada manfaat insya-Allah. Kalau ada di kalangan kita yang rasa nak cuba, bolehlah lepas-lepas sembahyang nanti ada dekat belakang saya, dekat tempat makan tu ada pembantu saya. Dan malam ni siapa beli bersaudara boleh makan free. Saya gurau je. Boleh tengoklah. Moga-moga ikhtiar ni. Yang ada masalah kolesterol tinggi, amal minyak zaitun. Zaitun. Orang Arab dia suka makan daging. Jadi dia potong kolesterol, dia masak guna minyak zaitun. Ini kita consume minyak zaitun tu. Cuba cek. Awal-awal amal zaitun, lepas bulan cek balik bacaan kolesterol. Saya selalu bagi tahu. Tapi atas kita bina, atas keyakinan, ini cadangan Rasulullah SAW, maka aku nak amal supaya dapat pahala dan supaya aku pun sehat tubuh badan insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit perkongsian pada malam ini. Moga-moga ada manfaat insyaAllah. Sekadar ini dulu. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.